Jumpa lagi dengan saya di channel TB Creator, teman-teman. Kali ini kita kedatangan satu buah alat musik ya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah membeli melalui aplikasi online ya teman-teman. Dan ini adalah gitar yang sudah saya pesan teman-teman. Dan langsung aja kita langsung unboxing dan langsung kita tes apakah gitar ini original ataupun gitar KW teman-teman. Dan tentunya untuk gitar ini nanti akan saya pergunakan untuk membuat musik ataupun membuat lagu ya teman-teman, untuk teman-teman semuanya. Dan langsung aja cek dulu tanpa basa-basi, kita langsung unboxing. Oke, seperti inilah bentuknya untuk cover dari gitar Yamaha dengan tipe APX 600. Dan langsung aja kita buka dalamnya ya teman-teman, tanpa basa-basi ya. Dan kita akan lihat tampilannya seperti apa. Seperti ini. Yang pertama saya mendapatkan yaitu buku panduan dari Yamaha akustik elektronik gitar ya teman-teman, dari Yamaha musik. Dan juga saya mendapatkan yaitu pick, yaitu dua buah pick. Ini saya mendapatkan dua buah pick dari Alice Pick namanya, dengan merek Alice ya teman-teman. Ini juga buku panduannya ada di sini. Terus saya juga mendapatkan dan di sini saya juga mendapatkan back cover yaitu dari Yamaha jumbo ya, ini ukuran jumbo. Wah mantep. Dan seperti inilah penampakan dari gitar APX Yamaha dengan tipe APX 600 teman-teman. Seperti ini terlihat kokoh sekali ya, untuk bodinya juga dia terlihat bagus ya. Dan juga untuk mengkilat-mengkilatnya juga seperti ini nih. Ini saya coba copot ya teman-teman. Kita akan lihat apakah ini asli atau KW. Di sini tertulis Yamaha untuk soundnya. Tertulis Yamaha, terusnya di sini ada tulisan APX 600 di dalamnya. Terusnya juga di dalamnya ini ada kodenya ya teman-teman, seperti ini kodenya. Terus untuk di sini juga tidak ada yang namanya baut. Terusnya untuk bahannya sendiri kebanyakan buat ya teman-teman, sampai ke snackernya apa teman-teman. Dan kita akan setel dulu sebelumnya.
lumayan mantap. Oke, begitu aja untuk review dan tes untuk suaranya ya teman-teman. Lumayan ya teman-teman untuk sekelas Apex 600 suaranya itu sedikit sedikit lembab, terusnya juga sedikit enak. Terusnya kalau misalkan dibandingkan dengan gitar-gitar KW, teman-teman itu nggak akan terbayangkan seperti apa teman-teman. Yang pasti suaranya ini lebih enak dari gitar-gitar KW. Dan untuk saran saya itu gunakan gitar yang original untuk teman-teman semuanya. Oke, begitu aja untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa kembali lagi dan bisa bertemu lagi di unboxing dan juga lagu-lagu terbaru dari TB Creator. Jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng dan komentar di bawah ini, teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.